Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله يا إخوة والأخوات إلا pada pagi hari ini Allah memukakan kita kembali dalam keadaan sehat dan afiat dan alhamdulillah pula Allah masih memberikan kepada kita umat dan semangat untuk terus mempelajari bahasa Arab yang mulia ini. Baik, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Khotir 2 masuk ke hiwar dan nafihan-nafihan yang berkaitan dengan hiwar di bab 17. Karena ada, seperti biasa, Anda akan persilakan antum untuk membaca hiwar ini sesuai dengan kemampuan yang antum sudah kuasai. Ya. Semoga dengan membaca itu betul ya, artinya aku bisa membaca sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari bersama. Baik, ya, kita mulai dari Abu Asya. Ad-darsu as-sabi'a asyar al-mudarrisu lima khorodda minal fasli ya ammaru ammar Qoratu li asyrobal ma'a. Ya, Abu Ibrahim. Al-mudarisu wa lima khoroya yasirun ma'aka. Huwa khoroya liyaghsilu wajhahu. Ya. Ummu Asya, tafadhali. Bukan Ummu Darisu, apa itu? Humayun. Ya. Humayun. Ya. Ya, buas ya. Ba'dotullabu. Nuridu an nadhaba ilal baladina. Ila baladina. Al-mudarrisu. Aina turidu an tadhaba anta ya ya Hisamu. Hisam. Uridu an adhaba ila Misr. Yeah. Ibrahim, apa?
Al-mudarisu. Lima turidu antadhaba ila Misr. Hishamu. Uridu an azhaba ila Misri li azuro akhi alladhi yuridu fi jami'ati al-Azhar. Alladhi apa itu? Alladhi yuridu. Yuridu? Yuridu. Yad risu. Alladhi yad risu fil jami'ati al-Azharo. Ya. Umu Asia. Boleh. Ya. Yeah. Satu lagi. Ya. Yeah. Umu Ibrahim, apa kali? Satu lagi. Nah, gua sih. Yusuf, naam, la yumkinuni, dzalikal ana. Ahlu baladi yadrusuna lughatal faransiyata wala yadrusuna al-lughatal inkiliyazati. Ya. Hey. Abu Ibrahim. Al-mudaris fi ayya kuliyatin turidu an tadrusa fil ama muqabil ya Marwanu. Satu lagi. Marwanu uridu an adarusa fi kuliyatin syariah. Ya. Umu Asia, kembali. Ya. Itu yang bawahnya. Masih langsung loncat ke bawah ya. Di ayyi kulliyatin.
yang al-mudarris, Bu. Di bawahnya Marwan. Nah, itu dia ya. Ya, sesuai kemampuan anti aja. Susah ya. Ya. Baik, apa? Ya, berikutnya Ummu Ibrahim. Lagi. Nah. Ya, itu yang telah untuk baca ya, sesuai dengan kemampuan. Baik, sekarang Ana akan bacakan, kemudian terjemahkan, dan mohon disimak apa yang Ana baca ya. Kalau ada keturunan, atau antum koreksi sendiri. Ya, yang pertama, Qolal mudarrisu, guru berkata, lima, kharajta minal fasli ya ammaru, kenapa kamu keluar dari kelas? Ya Ammar, hai Ammar. Qala Ammarun, kharajtu li ashrabal ma. Kharajtu li ashrabal ma. Artinya, aku keluar untuk minum air. Ya, kita sudah belajar tentang lamu ta'lil, ya, li ashrabal. Ya. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari-nya menjadi mansub. Ini asyrobal ma. Namun ta'lil ini untuk menerangkan alasan. Qalal mudarrisu, guru berkata, walima kharaja yasirun ma'aka. Walima kharaja yasirun ma'aka. Dan kenapa yasir keluar bersamamu? Qala Ammarun, Ammar berkata, huwa kharaja liyaghsila wajahahu. Wa kharaja liyaghsila wajahahu. Ia keluar untuk mencuci mukanya, cuci wajahnya. Di sini juga ada lamut ta'lil, ya, liyaghsila. Asalnya apa itu? Yaghsilu. Ya. Sama tadi, ashrobu asalnya. Karena didahului oleh lamut ta'lil menjadi mansub. Qala Humayunu. Humayun berkata, ya ustadu, wahai ustad, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Aku ingin duduk di sini di depanmu. Nah, di sini ada an ajlisa. Kenapa ajlisa? Asalnya ajlisu. Nah,
ada harfun nasab itu apa an ya. Ini disebut dengan kaidah apa? Bukan kaidah apa ini? Masdar muawwal. Maq'adi ba'idun 'anka. Tempat dudukku jauh darimu. Wa min hunaka la ara ma taktubu 'ala as-sabburati. Dan dari sana, ya, tempat duduknya Humayun maksudnya, dan dari sana aku tidak bisa melihat apa yang engkau tulis di papan tulis. Qala al-mudarrisu, guru berkata, yumkinuka an tajlisa hunal an. Yumkinuka an tajlisa hunal an. Kita sudah baca juga yumkinu. Kamu memungkinkan atau kamu bisa duduk di sini sekarang. Jadi kaidahnya apa ini? Yumkinuka. Boleh. Apa? Kalau untuk anta berarti di yumkinunya harus ada kaknya ya, yumkinuka ya. Kemudian boleh juga masdar muawwal ya, kembali kepada anta, anta jelisa ya. Atau masdar muawwalnya ganti dengan masdar asli, tetap antanya ada di yumkinu, yumkinuka al julusu ya. Al julusu gunal an. Atau tanpa ka, tapi masdar muawwalnya harus ada kembali kepada anta. Apa? Yumkinu anta jelisa gunal an. Ya, itu bisa murojaah lagi di sini ya. Ha, yumkinu. Ya. Dia ada tiga gaya bahasa. Kemudian, haza maq'adu hamzata. Ini adalah tempat duduknya Hamzah. Wa huwa ghaibun mundzu usbu'in, dan ia tidak hadir sejak sepekan ya. Ini apa? Dia tidak hadir sudah sepekan. Isma'u ya abna'i, dengarkanlah wahai anak-anakku. Tabda'u mutlaqus sayfi ba'da syahri, liburan musim panas akan dimulai bulan depan. Aina tazhabuna fi hadhihi al-uqlati, kemana kalian akan pergi di liburan ini? Qala ba'u thullabi, sebagian ulama berkata, nuridu an nazhaba ila biladina. Nuridu an nazhaba ila biladina. Kami akan pergi ke negara-negara kami. Ya, bilad dijama' dari balad. Qala al-mudarrisu, aina turidu an tazhaba anta ya Hashimu? Kemana engkau ingin pergi, wahai Hashim? Qala Hashimun, uridu an azhaba ila Misra. Aku ingin pergi ke Mesir. Qala al-mudarrisu, guru berkata, lima turidu an azhaba ila Misra. Kenapa kamu ingin pergi ke Mesir? Qala Hashimun, uridu an azhaba ila Misra li azuro akhir ladzi yadrusu bi jami'atil Azhari. Ya, aku ingin pergi ke Mesir untuk mengunjungi saudaraku yang sedang berkuliah di Universitas Al-Azhar. Qala al-mudarrisu, guru berkata, wa aina turidu an tadhhaba anta ya Yusufu, dan kemana kamu ingin pergi wahai Yusuf? Qala Yusufu, uridu an adhhaba ila Landana.
Aku ingin pergi ke London. Qalal mudarrisu, guru berkata, ala turidu an tadhhaba ila baladika? Bukankah kamu ingin pergi ke negerimu? Qala Yusuf, Yusuf berkata, na'am, ya, la uridu an azhaba ila baladi hadha sanata. Na'am di sini untuk menafikan, ya. Na'am, ya, aku tidak, gitu ya. Atau tidak, boleh ya, kalau na'am diartikan tidak. Afwan, mungkin Umu Asia atau Umu Ibrahim bisa dimatikan mic-nya. Pokoknya ada suara anak-anak masuk. Enggak ada. Enggak ada, di situ enggak ada ya. Tidak, aku tidak ingin pergi ke negeriku tahun ini. Ya, hadhihi sanata. Uridu an azhaba ila Landana li adrusal lughatal inkiliziyata hunaka. Aku ingin pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris di sana. Qala al-mudarrisu, guru berkata, ala yumkinuka an tadrusal lughatal inkiliziyata fi baladika? Bukankah kamu memungkinkan atau apa? Bukankah kamu bisa belajar bahasa Inggris di negerimu? Qala Yusufu, Yusuf berkata, na'am, tidak. La yumkinuni zalika li anna ahla baladi yadrusuna al-lughatal faransiyata. Tidak, aku tidak bisa demikian, maksudnya tidak bisa apa? Belajar bahasa Inggris. Karena penduduk negeriku belajar bahasa Prancis. Wala yadrusuna al-lughatal inkiliziyata. Dan mereka tidak belajar bahasa Inggris. Qala al-mudarrisu, guru berkata, fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil 'amil muqbili ya Marwanu? Di fakultas apa kamu ingin belajar? Atau di fakultas apa kamu ingin kuliah? Di tahun depan, wahai Marwan. Qala Marwanu, Marwan berkata, uridu an adrusa fi kulliyati syari'ati. Aku ingin berkuliah di fakultas syari'ah. Qala al-mudarrisu, guru berkata, fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa? Di fakultas apa kamu ingin berkuliah, wahai Musa? Qala Musa, Musa berkata, la yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil 'amil muqbili. Aku tidak memungkinkan untuk berkuliah di universitas tahun depan. Zalika li annani maridun wa uridu an azhaba ilal wilayatil muttahidati lil ilaji. Yang karena apa? Hal itu disebabkan karena aku sakit, ya. Dan aku ingin pergi ke apa ini? Ya, apa itu? USA, ya. Mutahidati. Ya, aku ingin pergi ya ke Amerika, ya, maksudnya ya, USA untuk berobat, ya. Qala mudarrisu, syafaqallahu. Semoga Allah menyembuhkan. Qala Amrun, Amr berkata, ya ustazu, wahai ustaz, yakadul jarasu yarinmu. Apa ini? Bel hampir berbunyi.
Arju an tasmaha lana bil khurujil ana qabla an yakhruja qullabul akharuna. Aku berharap engkau membolehkan kami untuk keluar sekarang sebelum para siswa lain keluar. Qala al-mudarrisu, guru berkata, baqiya salasu daqa'iqa. Ya. Masih tersisa 3 menit lagi. Yumkinukumul khurujul ana. Kalian bisa keluar sekarang. Ukhruju bihudu'in. Keluarlah kalian dengan tertib. Ya, dengan tenang, dengan tertib bisa ya. Nah di sini yumkinukumul khurujul ana. Ini dua apa? Gaya bahasa lainnya dari yumkin. Baik, kira-kira ini soal? Ini terjemah? Ya, al-wila ilal wilayatil muttahidati. Ya. Ya. Lil ilaji. Lil ilaji. Ainnya di kasroh ya. Lil ilaji. Kenapa? Bukan Amerika maksudnya. Untuk berobat. Ya. Kalau Amerikanya al-wilayatul muttahidatu. Nah itu USA. Ya, kalau tanpa ilah berarti dia marfu kan ya. Al-wilayatul muttahidatu. Jadi di sini karena ada ilah jadi majrur. Ya, dengan kasro. Ada lagi? Terjemahan atau bacaan? Ya, cukup ya. Baik. Nah, kita masuk ke latihan pertama. Ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Abu Asya. Lima rakhoda amalun wa yasir minal qasr. Ya, ini berarti pertanyaannya dua sebetulnya ya. Apa ini artinya? Kenapa amal dan Yusuf? Hah? Kenapa? Pertanyaan akhir, ya. Keluar dari ya. Ada dua jawaban. Ya. Coba, kalau ada dua jawaban, dia pakai rumus kaidah sebelumnya, apa? Kan beda nih kan tujuannya kan? Kalau Ammar keluar kelas karena apa? Yasir karena apa? Ammar kota di asrobal bukan korotsta Ammarun koroja bukan di asroba apa? Di asroba kan itu untuk ana kan? Kalau untuk hua ini untuk hua li yasroba ya. Untuk kalau ana ya. Ya semoga lemah. Kemudian, kalau pakai amma gimana? Kan ini tafsil kan, memerlukan perincian. Amma ammarun kharaja min al-fasli wa huwa liyashrabal ma'a. Adapun Ammar, ia keluar dari kelas untuk nah ya. Kemudian Yasir iya Ammar kasih tahu Yasir.
Bayasir. Naam. Koroja. Naam. Ya. Ya. Naam. Wajulha. Ya. Ini baru ya. Wayasirun. Koroja. Min al-fasil. Yang sila. Wajahahu. Apa itu artinya? Bayasir. Keluar. Ya. Ya. Abu Ibrahim. Tafadhal. Aina yuridu yuridu Hashimun Bi'ut lati Saifi. Aina yuridu Hashimun an yadhhaba fi utlati Saifi. Apa artinya? Kemana? Kemana Hashim ingin pergi pada liburan musim panas. Kemana Hashim ingin pergi pada liburan musim panas? Uridu. Bukan uridu. Kan pertanyaannya yuridu. Jadi jawabannya? Uriye. Iya. Berarti untuk gua kan? Berarti? Bukan. Kalau pertanyaan untuk gua, berarti jawabannya juga untuk gua. Gua kamu. Wah. Gua. Dia, laki-laki. Berarti jawabannya juga untuk gua. Ya. Kan kita bertanya ini, Hashim mau kemana sih? Gitu ya. Gua kan? Iya. Ya, yuridu. Sama. Yuridu. Yuridu an bukan an azhaba an yazhaba ya ila misro ya ila misro iya karena misr itu apa mamluk minasar ya isim alak ya majrurnya dengan jadi jawabannya yuridu an yadhhaba ila Misra. Artinya dia ingin pergi ke Mesir. Ya, Ummu Asia tafadhali. Ya, yuridu. Ya. An yadhha ya ila landana limaza yuridu yusufu an yadhhaba ila landana apa artinya ya iya ya yuridu kenapa Yusuf ya ya. Ya, gitu ya. Kenapa Yusuf ingin pergi ke London? Nah, jawabannya ada nih. Ya. Yuridu an yadhhaba. Ya. Liyadru. Ya. Yuridu an yadhhaba ila Landana.
liyadrusa, ya, liyadrusal lughatal inkiliziyata gunaka. Ya, dia ingin pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris di sana. Ya, ya, Umi Ibrahim, apa beli? No. Ya, bi ayyi kulliyatin yuridu Marwanu an yadrusa? Apa artinya? Ya. Ya, di fakultas apa Marwan ingin belajar atau berkuliah? Fakultas apa, Om? Naam. Umdaza. Yuridu an yadrusa ya. Fi kulliyati syari'ati. Ya. Jadi, perhatikan lagi, ya. Jadi biasanya kalimat jawaban di latihan dengan di kiwar itu beda ya. Seperti Marwan ini yang menjawab Marwan. Karena ditanya oleh Al-Mudarris. Makanya Marwan menjawabnya uridu. An adrusa. Itu untuk anda kan ya. Ini kalau di pertanyaan latihan itu pertanyaannya untuk huwa. Ya. Untuk huwa. Di ayyi kulliyatin yuridu Marwan. Ya. Karena kita bertanya untuk gua, jadi disebutkan Marwannya, Marwannya disebutkan. Jadi kalau Al-Mudarris tadi, karena langsung bertanya kepada Marwan, makanya kalimatnya fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa. Ya. Di fakultas apa kamu ingin berkuliah? Di tahun depan, wahai Marwan. Makanya Marwan menjawabnya uridu an adrusa. Nah, itu sama dengan nomor 2 ya, nomor 2 nomor 3 ya, sama. Baik, nah latihan kedua coba. Iqra ma qalahu Humayun lil mudarrisi. Bacalah apa yang Humayun katakan kepada guru. Summam la'il faraghati fi ma yari ala dawi zalika. Kemudian isilah titik-titik berikut di bawah ini ya. Ya. Ya, Abu Asia coba. Titik pertama itu apa isinya? Jawab dulu. Yuridu nama orang ini apa tadi? Humayun. 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 Ya. Yuridu Humayun. Ya, yuridu Humayunu. Humayun. Ya. Power on. Humayun. Ya, an apa itu? Humayun ingin. Nah, apa itu? An, iya dari percakapan yang ada. Nah, ini berarti Humayun di hiwar, dia berkata untuk dirinya sendiri kan ya, ana. Tapi di latihan ini untuk huwa, ya, untuk huwa. Berarti apa? Yuridu Humayunu an at least. Ya, jadi an yuridu Humayunu an yajlisa. Nah, yakfi an yajlisa. Ya. Ya, titik yang kedua, ya. Bu Ibrahim, apa isinya? Ama-ama? Hah? Bukan? Ya, di depan siapa? Ya, depan guru. Berarti apa? Ama-ama? Hah? Guru, apa guru?
Ya, amal-amal mudarri si, ya. Ya, amal-amal mudarri si, gitu ya. Yuridu humayunu an yajlisa amal-amal mudarri si. Kemudian titik-titik yang ketiga, apa itu Ummu Asia? Nah, ini sudah ketahuan kan? Humayun ingin duduk di depan guru. Kemudian apa ini? Di Anna. Ya. Ya. Karena alasannya apa itu? Nah, di sini kan ma'adi ba'idun anka. Di hiwar ya, di percakapan. Tempat dudukku jauh darimu. Berarti itu sebabnya kan ya? Karena Humayun pengen duduk di depan guru karena tempat duduknya jauh dari guru. Gitu. Jadi gimana? Li'anna kan ini membicarakan Humayun kan? Nah, berarti harus disesuaikan bahasa Arabnya juga. Karena tempat duduknya jauh dari guru. Li'anna ma'u'adahu. Ya, hu kembali kepada Humayun. Ya. Li'anna ma'u'adahu ba'idun an. Nah, apa ini Ummu Ibrahim? Jauh dari mana nih tempat duduknya maksudnya? Anka ya, anka itu ka itu kembali kepada mudarris. Iya. Li'anna maq'adahu ba'idun 'anil mudarrisi. Ya. Ya, ini kan bercerita kan ya. Apa yang Humayun alami, ya? Yuridu Humayunu an yajlisa amamal mudarrisi. Li'anna maq'adahu ba'idun anil mudarrisi. Ya. Kemudian wala apa ini Abu Asya? Ya. Ya, masuk aja ke sini. Wa min hunaka la aro. La aro. Ya, la aro itu untuk ana, ya. Untuk ana kan ya? Nah, itu kan di hiwar untuk ana. Kalau untuk di sini latihan untuk huwa, iya untuk huwa kan, ya, kita bercerita. Nah, ya wala yaro, gitu ya. Wala yaro ma apa ini? Ma, iya ya, betul ya. Ma yaktubu, ya. Al-mudarrisu ala sabburati. Yuridu Humayunu an yajlisa amamal mudarrisi li'anna maq'adahu ba'idun anil mudarrisi wala yaro ma yaktubul mudarrisu ala sabburati. Humayun ingin duduk di depan guru karena tempat duduknya jauh dari guru. Dan ia tidak melihat apa-apa yang guru tulis di papan tulis. Nah, pola yang ketiga ini
Yas'alul mudarrisu kullan min at-thullabi hadha su'ala. Ya, guru bertanya kepada semua murid pertanyaan ini. Aina turidu an tadhhaba fi fadlati shayfi? Nah, misalnya aku ingin pergi ke Mesir. Apa? Bahasa Arabnya, aku ingin pergi ke Mesir. Kemana kamu ingin pergi pada liburan musim panas? Uridu an adhaba ila Misra. Berempat, yas'alul mudarrisu kullan min at-thullabi hadha su'al. Sama ya. Guru bertanya kepada semua siswa pertanyaan ini. Bi ayyi kulliyatin uridu an tadrusa? Di fakultas apa kamu ingin berkuliah? Ya. Misalnya aku ingin berkuliah di fakultas ekonomi. Apa? Uridu an adrusa fi kulli fi kulliyatin apa ekonomi apa udah belajar kan ya fi kulliyatin tijaroti ya uridu an adrusa fi kulliyatin tijaroti. Nomor 5 sama ya pertanyaannya, limadza kharajta minal fasli? Ya. Apa misalnya? Ya. Kenapa kamu keluar dari kelas? Anak, aku ingin li Ashriba. Apa? Fi'il mudhari'nya? Minum? Fi'il madhi'nya apa? Syariba? Yas? Yasrobu. Ya. Jadi kalau ingin minum air, uridu an? Ashroba ma. Ya. Ya gitu ya. Kharajtu min al-fasli li ashraba al-ma'a. Itu gitu ya boleh. Kharajtu min al-fasli li ashraba al-ma'a. Ingin aku keluar dari kelas karena ingin minum air. Ya, terakhir nih. Fayaqulu. Nah, kemudian ya seorang berkata. Ya. Oh, ini nyambung nih ya, nomor 5 ya. Limadza kharajta min al-fasli? Nah, fa yaqulu lalu ia berkata atau menjawab kharajtu li li nuqat titik-titik mukhtaron min al-asbabil atiyati. Wa taktubu hadhihi 'ala safurati. Lalu ia berkata, aku keluar ingin titik-titik. Sebagai pilihan dari sebab-sebab berikut. Ya, kau bisa menulis sebab-sebabnya di papan tulis. Ya, tadi udah ya. Lihat pilihannya. Ashrobul ma'a. Berarti kharajtu li ashrobal ma'a. Kemudian ada adkhulu mirhadho. Nah, kalau kharajtu li li adkhulal mirhad. Bar ya. Aku keluar karena ingin masuk ke WC ya, karena ingin buang air gitu ya. Kemudian aghsilu wajhi. Apa itu? Kharajtu. Nah, kharajtu li aghsila wajhi. Apa artinya? Ya, mencuci mukaku, ya, mencuci wajahku. Kemudian azhabu ilal mudiri. Ya, kharajtu li azhaba ilal mudiri. Aku keluar karena aku ingin pergi ke kepala sekolah. Kemudian akhudhu daftari min zamili.
ambilkan. Ya, aradtu li akhudha daftari min zamiri. Apa artinya? Aku keluar karena ingin mengambil buku tulisku dari temanku. Kemudian aqra'ul i'lana. Kemudian aradtu li aqra'al i'lana. Apa artinya? Aku keluar karena ingin membaca pengumuman, ya. Kemudian a'rifu sababal dawdai. Ya, aradtu li a'rifa sababat dawdai. Apa artinya? Ya, aku keluar karena ingin mengetahui sebab keributan, ya, ada keributan, ya. Kemudian ajlisu fi syamsi. Ya, duduk di matahari maksudnya apa? Supaya kena sinar matahari. Ya. Ya. Di bawah sinar matahari maksudnya. Aku keluar karena ingin duduk di bawah sinar matahari, karena duduk matahari, ya. Ini gaya bahasa, ya. Baik. Kemudian absuku. Ya, aradtu li absuko. Apa artinya? Aku keluar karena ingin meludah, ya. Ya, absuku. Kemudian abahatsu an miftahi. Aradtu li abhatsa an miftahi. Apa artinya? Aku keluar karena mencari kunciku, ya, mencari kunciku. Ya, terakhir as'alu mudarrisal fiqhi su'alan. Naam. Naam. Aradtu li as'ala mudarrisal fiqhi su'alan. Aku keluar karena keluar untuk bertanya kepada guru fikih sebuah pertanyaan. Ya, yunabbihul mudarrisu thullaba li wujubi nasbil fi'li ba'da lamit ta'lil. Jadi guru memberikan penjelasan, ya, kepada para siswa tentang wajibnya fi'il itu nasab, ya, setelah lam ta'lil. Jadi nasabnya dengan fathah, ya. Jadi ya asyrabu jadi li asyraba, adkhulu jadi li adkhula, ya. Jadi nasab, ya. Fahimtu ila huna? Ya, mohon untuk terus di muroja'ah apa yang telah kita pelajari, ya. Amin soal? Tidak ada. Ya, kalau nggak ada, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke bab baru, bab 18, ya, yang tentunya di dalamnya banyak kaidah-kaidah yang patut kita ketahui pelajari. Mohon untuk murojaah, ya, yang telah kita pelajari. Karena sekali lagi anak inak ingatkan bahwa yang telah kita pelajari sudah cukup banyak, ya, dan yang belum kita pelajari masih jauh lebih banyak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan hari ini sampai sini. Semoga pekan depan Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat dan afiat dan masih tetap semangat. Ya. Ana mohon maaf atas segala kekurangan. Ana pasti masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Semoga Allah ampuni ana. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada ana kemudahan untuk bisa memberikan penjelasan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ini kepada antum sekalian di pekan-pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا
Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.